Berikut hasil pertandingan ketujuh kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin, Jumat 6 September 2024, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin pertandingan ke-7, Jumat 6 September 2024, Bolivia menang 4-0 versus Venezuela. Pertandingan lainnya, Argentina menang 3-0 versus Chile. Klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin, Argentina di peringkat pertama dengan koleksi 18 poin, diikuti Uruguay dengan koleksi 13 poin, Kolombia dengan koleksi 12 poin, Venezuela dengan koleksi 9 poin, Ekuador dengan koleksi 8 poin, dan Brazil dengan koleksi 7 poin. Top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin, Darwin Nunes memimpin dengan koleksi 5 gol, diikuti Nicolas De La Cruz dan Lionel Messi dengan koleksi 3 gol, Neymar, Rodrigo, Rafael Borre, dan Luis Diaz dengan koleksi 2 gol. Top assist sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin, Nicolas De La Cruz, Neymar Junior, dan Moises Caicedo memimpin dengan torehan 3 assist. Jadwal pertandingan ke-7, Sabtu 7 September 2024, Uruguay versus Paraguay jam 6.30, Brazil versus Ekuador jam 7.45, Live Vision Plus dan RCTI, dan Peru versus Kolombia jam 8.30. Itulah jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.